masa bisa di investor. Dari kami sendiri, Unmas Denpasar nggak masang target terlalu jauh ya. Dari kampus kami cuma menargetkan untuk lolos dari fase grup, itu yang pertama. Untuk strategi atau teknik itu nanti tergantung situasi di lapangan. Kami dari pemain juga tentunya mengikuti apa instruksi-instruksi yang akan diberikan oleh pelatih saat pertandingan. Berbicara peluang, semua tim yang ikut memiliki peluang yang sama. Hanya untuk mungkin tim-tim yang memang sudah biasa menjuari suatu turnamen, saya rasa Unitnas, Unitsa, IKIP dan juga FID memiliki peluang tinggi di turnamen kali ini.